Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Sukacita dalam dunia yang ditudungi kegelapan. Mari berdoa. Bapa di surga, bersamalah dengan kami di saat kami merenungkan lagi firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah bermohon. Amin. Ayat renungan diambil dari Lukas pasal 21 ayat 28 berbunyi, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Dalam sebuah wawancara yang belum lama berselang, Pangeran Philip dari Inggris mengungkapkan rasa pesimis dari hal dunia pada saat masa cucu-cucunya akan dewasa. Dalam komentarnya mengenai perkembangan penduduk, dikatakannya, tidak terhindarkan lagi bahwa dunia ini akan ditimpa kerusakan yang amat besar 100 tahun lagi. Adakah sesuatu yang dapat dilakukan? Sungguh, saya tidak tahu. Semakin tua, saya semakin sinis. Yaitu saya hanya memikirkan perkara-perkara yang semakin memburuk. Maksudku, pada masa lalu di negeri ini, negeri ya kesatuan, orang boleh meninggalkan mobilnya tanpa dikunci. Pintu depan rumah tidak perlu dikunci. Orang yang berbeda tingkat sosialnya dapat dipercaya. Kini, tetangga sendiri tidak dapat dipercaya. Pangeran tersebut merasakan ngerinya perang nuklir. Ia sendiri turut bertanggung jawab atas kehancuran yang diakibatkannya. Wawancara itu meramalkan kemerosotan yang terus-menerus dalam hubungan sosial dan mutu hidup. Hal itu belumlah terlalu mengagetkan orang-orang yang percaya bahwa Yesus akan datang pada saat para pemimpin dunia merasa cemas melihat keadaan manusia. Namun itu mengingatkan mereka yang mengerahkan tenaganya kepada berbagai usaha yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan mengadakan perubahan yang lebih baik. Malaikat yang datang ke Bethlehem itu memberitakan kabar kesukaan besar kepada para gembala. Kita tidak mengharapkan datangnya kembali malaikat untuk mengumumkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun, selaku peristiwa kesukaan besar, perlu tenaga orang untuk memberitakannya. Bahkan Pangeran Philip pun tidak perlu putus asa, karena kalau ia meminta, ia pun dapat memiliki dunia yang lebih baik. Anak cucunya dapat turut memilikinya, oleh mempercayai Yesus dengan sungguh-sungguh, menandakan bahwa mereka adalah pengikut Yesus yang sejati. Kalau kita percaya bahwa Yesus akan datang segera, maka kita tidak akan ikut-ikutan dengan peramal-peramal berencana dunia ini. Orang-orang besar, pembawa peradaban, dan para pemimpin bangsa-bangsa yang paling dikasihi akan melihat di balik kegelapan kepada masa depan yang gemilang. Pemimpin segala pemimpin memberikan kepada kita masa depan, sukacita yang tetap agar kita berikan kepada orang lain. Orang-orang yang tanpa pengharapan mengharapkan hukuman, biarlah mereka demikian. Tetapi kita hendaklah menyebarluaskan sukacita itu. Pekerja-pekerja yang benar menolong untuk memperluas kesukaannya dan membawa kehormatan serta kepujian kepada namanya yang ditinggikan. Dikutip dari perumpamaan Tuhan Yesus halaman 295. Mari berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman yang baru kami dengarkan bersama. Biarlah kami boleh terus menjadi agen Tuhan, mengabarkan kabar kesukaan bahwa Yesus sudah pernah datang dan akan datang kali yang kedua. Tuntunlah kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik untuk menjalankan misi ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.